guys, ketemu lagi dengan saya Sandi guys. Hari ini kita akan buat vlog kecil lagi di Pasar Wameo. Hari ini beda daripada yang lain, kita akan buat vlog tentang jaket-jaket kulit ya bang ya. Iya. Ini dengan abang saya nih, ya, yang punya tempat di sini, yang jual jaket-jaket kulit. Selain jaket kulit, ada juga apa bang? Jas. Jas juga ya. Yeah. Di sini selain jaket kulit, ada juga jas. Oke guys, ikuti saya, kita lihat-lihat jaket-jaket kulitnya ada di tempatnya abang saya ini. Kita akan tanya-tanya juga harganya berapa. Kita oke guys, kalau suka dengan ini di tempatnya abang saya ini, di sini bermacam-macam jaket kulit bervariasi bang harganya ya bang ya. Iya. Ini paling standar berapa harganya ini bang? Paling standar 250. 250 itu paling murah. Iya. Kalau paling mahal? Yang paling mahal 850. 850. Ada yang harganya 850 bang? Ada. Coba bisa saya lihat sebentar. Ya guys, kita lihat harganya jaket kulit yang harga 800.000. Ini. Oke guys, ini ya. Iya. Ini harganya 800.000. Oke guys, ini jaket kulit yang harganya 800.000. Ini bisa nego lagi. Bisa nego. Paling rendah berapa di nego? 600. 600 ya, harga negonya 600. Iya. Yeah. Guys, ini harganya jaket ini jaket kulit 800, tapi kalau di nego juga bisa sekitar 600. Kalau cewek ada juga. Iya ya. Cewek macam begini. Oh itu. Itu cewek. Iya, ini cewek 250-an. Oh, ini untuk cewek guys, teman-teman. Ini harganya sekitar 250. Bisa nego juga ya bang ya? Ya bisa 200. So guys, teman-teman, di tempatnya abang saya ini kita juga selain harganya mahal, ada juga yang ya bisa juga dinego lah. Di sini harga standar juga ada. Yeah. Ini jaket kulit kita bisa lah. Ini buka baru ya bang? Iya, buka baru ya. Baru 5 hari ya. 5 hari dibuka. Kalau bisa saya tahu ini bang, ini harga jaket kulit ini kalau kan ini per bal? Iya per bal. Itu bisa kena berapa satu bal kalau untuk jaket kulit khususnya? Bisa juga 7,5 juta, 8 juta. 8 juta sampai 7,5 juta. Oke guys, itu informasi dari abang saya bahwa jaket kulit ini harga perbalnya bisa dari 7,5 juta sampai 8 juta. Iya. Kalau ini jaket levis. Levis ini. Ini satu bal juga ini. Iya. Kalau ini perbal ini 4,5 juta, 4,5 juta. 4,5 juta. Iya. Khusus untuk bal jaket levis. Levis. Iya. Ini kalau harganya bisa kena berapa ini bang? Ini kalau model kayak gini 250 ini. 250. Itu yang. Ya sudah yang bagus ini. Yang paling bagus. Kalau macam begini ya bisa 100, 125 bisa ini. Bisa. Di sini juga jaket levis juga ada mereknya. Iya. Yeah. Yang paling mahal itu apa bang? Merek ya, yang paling merek, kalau merek Levi's. Levi's itu yang mahal. Itu bisa 251, 300. Bisa 250 sampai 300 ya. Yeah. Oh itu guys, itu informasi untuk jaket khusus untuk jaket Levi's. Harganya bisa dari 250 sampai 350. Iya. Yeah. Paling mahal. Iya. Yeah, itu pun bisa dinego juga. Bisa. Guys, itu informasi yang kita dapat. Saya. Iya makanya saya lihat kita. Saya lihat-lihat ini. Ya. Kalau sepatunya ini bang? Nah, itu sepatu bukan RB. Itu. Bukan RB ya? Iya. Ini sepatu toko. Sepatu toko. Ya sini di atas jaket kulit. Selain di sini bang ada juga di luar ya? Iya di luar juga. Kalau rompi jaket kulitnya kena berapa ini? Kalau itu tergantung dari bagusnya, kualitasnya apa modelnya. Ini kalau yang macam gituan 70-50 bisa. 70-50 bisa. Kalau untuk rompi jaket kulit teman-teman ini harganya bisa 70 sampai 50 sampai 70 lah. Iya. Di sini juga selain jaket kulit, jaket levis ada juga tali pinggang. Tali pinggang. Kalau tali pinggangnya bisa kena berapa? Kalau cewek punya itu 25. 25. Kalau cowok punya 60. Kalau tali pinggang ini dia perbal bisa perbal juga.
di bal juga? Iya. Dia bisa kena berapa? 4 juta. 4 juta ya satu bal. Satu bal. Itu paling murah? Ya sudah yang paling harga yang saya kian ini. Ya, teman-teman, kalau untuk perbalnya tali pinggang ini dia paling perbal harganya sampai 4 juta ya satu bal. 4 juta. Ya. Kita guys, selain di sini ada jaket kulit, ada jaket levis, ada juga tali pinggang, ada juga apa ini? Jas. 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 Nah, jas. Coba kita ke jas dulu. Iya, sebentar aja. Sebentar aja. Iya. Guys, ini di tempat yang sama tapi di kios juga ya, beda kios ya. Ini di sini selain jaket kulit, jaket levis, tali pinggang, ada juga jas. Jas, pasangan jas bajunya saja. Di sini kita bisa lihat buat teman-teman yang tinggal sekitar Bau-Bau, kalau mau cari jas datang saja ke Pasar Wameo. Masuk di depan terminal. Kalau dari depan terminal ada teras BRI, masuk saja dari depan. Iya, lorong satu lah. Lorong satu. Lorong dua. Ya, tanya saja lorong sama satu. Ini abang saya ini, Bapak Ona. Orang semua sudah tahu di sini. Oke guys, ini kita tanya-tanya lagi sama abang saya ini berapa harga-harga dari jaket dari jas. Ini bagaimana bang tentang harganya jas-jas ini? Oh, jas ini kan satu pasang. Satu pasang. Kenarnya 4 juta setengah. Kalau bal. Dia kalau untuk bal khusus untuk apa? Jas yang satu pasang dia kena berapa satu bal? 4 juta setengah. 4 juta setengah. Jadi abang saya ini kalau jas khusus untuk satu pasang dia per balnya sampai 4 juta setengah. Ada yang lebih mahal, Bang? Ada juga. Ada juga. Itu bisa kena dari kualitasnya lah. Ada juga yang 6 juta. Oh, ada yang 6 juta juga. Guys, ada juga bal jas ini yang lebih mahal lagi, dia sekitar 6 juta. Ya. Ini yang tipis kayaknya. Yang tipis ya. Ya. Mana bang yang lagi mahal nih kalau satu pasang, biasa harganya berapa? Kalau yang macam gini, ini kan macam gini 450 ini. Ini satu pasang 450. Ya guys, ini kita bisa lihat jas ini warna hitam. Warna hitam ini satu pasang jas sama celananya. Ini harganya sekitar tadi berapa bang? 450. Bisa nego. Bisa nego. Kalau yang bajunya 150. Oh, kalau untuk baju? Nah, tersendiri bajunya. Kalau untuk tersendiri bajunya 450. Yang gini. Kayak gini guys, kita bisa lihat. Ini kalau cuma untuk jas saja, tidak ada pasangannya, celananya 150. Harganya bisa 150. Yang paling mahal jas bisa kena berapa, Bang? Sudah yang paling mahal itu 450. Yang paling mahal? 450. Setelan. Setelan ya. Oke, guys. Ini kita bisa lihat jas-jas yang di tempatnya Bang saya ini serba lengkap lah. Ada jas, ada jaket kulit, ini jas ada cewek, jaket levis. 125 satu ini. Oh, ini guys, ini just kita bisa lihat ini jas cewek. Ini harganya sekitar 251. 125. Oh, ini untuk khusus ya cewek-cewek. Kalau untuk cewek ini ada juga satu pasang juga? Oh, enggak ada. Enggak ada, Di. Khusus baju saja ini. Kalau untuk informasi juga buat teman-teman, kalau jas ini khusus cewek, dia tidak ada pasangannya. Beda dengan kalau untuk jas laki-laki, dia ada juga yang satu pasang. Iya. Jadi tadi harganya satu pasang sekitar 125 untuk jas-jasnya perempuan. Oke guys, ini teman-teman tempatnya abang saya ini. Kita bisa lihat lengkap di sini. Jadi teman-teman kalau datang ke Pasar Wameo, kalau buat pencari jas yang ada di luar. Oke guys, ini teman-teman ini jaket-jaket levis yang ada di sini buka baru semua. Ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengan jaket-jaket levis bisa juga komen di sini. Nanti saya akan jawab. Sini kita bisa lihat macam-macam jaket-jaket levis yang ada di sini. Ini buka baru semua ini.
dulu di Ambon itu yang sempat sampai di Abangan rumah mewah itu dulu. Di sini harganya juga tergantung, ada yang mahal sampai yang murah, dari yang 100, 200, 300 sampai ada yang 400 juga. Tergantung apa sih mereknya di sini. Hampir 1 miliar juga. Iya, Bapak siapa di situ? Rawanci juga. Rawanci. Yang kalau Rawanci ini dulu itu di Ambon banyak yang berhasil, termasuk